Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran, CBK, yang dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng akan memberlakukan penyesuaian tarif mulai 13 Januari 2024 pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan penyesuaian tarif berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, nomor 1982 KPTS M 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran. Dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 12 Januari 2024, pemberlakuan tarif baru pada jalan tol CBK dengan tarif terjauh, sistem tertutup, menjadi sebagai berikut. Jalan tol CBK yang dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng memiliki 5 lokasi gerbang tol, yaitu Gerbang Tol Benda Utama, Gerbang Tol Tanah Tinggi, Gerbang Tol Buaran Indah, Gerbang Tol Pinang, dan Gerbang Tol Kunciran. Sistem transaksi di Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran menggunakan sistem transaksi tertutup. Artinya akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya sesuai dengan keputusan Menteri PUPR dimaksud. Diimbau kepada pengguna jalan tol untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik, memastikan kelayakan kendaraan dan kecukupan bahan bakar minyak, BBM, sebelum memasuki jalan tol.